Pemirsa, seorang penumpang kapal terjun ke laut di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Penumpang tersebut diduga depresi akibat permasalahan keluarga. Para penumpang kapal Kirana 1 dikejutkan oleh aksi nekat seorang pria yang melompat ke laut. Kapal berlayar dari Pelabuhan Panglima Utar Kumai di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menuju Semarang, Jawa Tengah. Saat kapal pada posisi 15 mil ke arah barat dari Tanjung Puting di perairan Laut Jawa, saksi mata melihat pria tersebut berlari lalu melompat dari pagar kapal. Berdasarkan barang yang ditinggalkan, diketahui pria tersebut bernama Mukromin asal Demak, Jawa Tengah. Diduga korban depresi sehingga nekat menceburkan diri ke laut. Yang membelikan tiket juga kami tanyakan bagaimana kondisi beliau ini sebelumnya. Ternyata memang menurut keterangan dari kakak kandungnya ada masalah dengan keluarga. Ada masalah keluarga. Jadi atas nama Pak Mukromin ini proses cerai dengan istri. Tim SAR gabungan kemudian mencari korban di perairan Laut Jawa. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Jamberi TV One mengabarkan.